lanjut lagi ya, satu putaran lagi ya. Oke. Si Dena suka komedi dan suka action. Ada film namanya Sharknado, Sharknado ya. Nilainya di komedinya 1, di actionnya 3. Jangan dijawab. Tadi terakhir siapa? Adinda. Adinda tambah 3 itu adalah Dita. Berapa Dita? Iya, gampang ya. Kenapa dapat 4? 1 tambah 1 kali 1 tambah 3. Gampang kan? Gampang. Udah. Nah. Oke. Dita belum selesai. Dita belum selesai. Terlalu mudah. Coba dilihat di baris yang ke-5. Di baris yang ke-4. Ya, nilainya berapa berarti? Ya udah semuanya aja lah. Di baris ke-1 nilainya berapa? 3. Baris ke-2 nilainya berapa? 2. Baris ke-3 nilainya berapa? Saya yang salah ya? Ya. Ini di sini ada berapa? 4. Ya, di sini ada berapa? 5. Oke. Ini benar enggak yang pertama ini? Oke, yang ke-4 siapa? Oke. Ngaco kan? Kita nyontek aja lah ya. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Si Ana movie 1 skornya berapa? 3 sama 1 berarti berapa? 3. Gitu kan? Ya. Iya, betul. 3 kan? Ya, itu tadi ngulang yang di atas tadi. Si Betty masih movie yang sama gitu ya. Iya dong. Ya kan? Saya aja lupa ya. Si Betty, ya kan? Karena setiap orang menilai setiap movie-nya. Oke, si Ana berapa skornya? 3. Si Betty skornya berapa? 1 dari mana? Betul, pintar. Ya. Ya. Betul 1 ya. 1. Kenapa? Anda sudah lihat enggak kalau dia jalan? Penghitungannya jalan. Masih ingat enggak aljabar linear, perkalian dua buah matriks? Emang dosennya siapa? Udah lupa ya. 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 Oke, nih sekarang kita tadi di mana sih? Nih kayak gini misalnya. Sudah. Nih kayak gini misalnya ya. Saya punya perkalian dua buah matriks apa? Perkalian dua matriks. Apa syaratnya? Apa syaratnya kalau mau menikah, Apa syaratnya kalau mau dikalikan? Apa syarat perkalian dua buah matriks? Jumlah baris matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks ke, masih ingat enggak? Jumlah baris matriks ke 1. Baris apa kolom? Kolom, bukan baris. Ya. Jumlah kolom. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah, ini udah benar ya? Baris. Matriks ke berapa? Matriks ke kedua. Matriks ke 1, matriks ke, masih ingat enggak? Enggak. Oke, misalnya kayak gini. Saya punya A itu adalah 2 kali 3. Kebanyakan ya. Saya punya B. Oke. Kok jadi kesini, Pak? Saya punya B. Ya, ini adalah 3 kali 2. Berarti mana jumlah barisnya? Ini adalah apa? Jumlah baris. Ya, ini apa? Jumlah kolom. Ini langsung ngerti nih. Berarti yang ini jumlah apa, Mbak Putih? Jumlah apa? Jumlah apa ini? Baris. Ini jumlah apa? Maka pertanyaannya,
Kalau saya kali A kali B, apakah bisa dikalikan? Kalau saya kalikan B kali A, apakah bisa dikalikan? Apakah Revi bisa dikalikan dengan April? Dilihat jumlah baris dan jumlah kolomnya. Gitu ya. Nggak nyambung, Pak. 2 kali 3, ya. A adalah 2 kali 3. B adalah, oke, kecepatannya. 3 kali 2. Mana jumlah kolomnya? Mana jumlah barisnya? Apakah sama? Sama. Maka hasilnya adalah 2 kali 2. 2-nya ngambil dari sini, 2-nya ngambil dari sini. Ya, ini si ayah, ini si ibu. Ayah sama ibu dikaliin, jadinya anak. Anaknya ngambil ini sifatnya dari bapaknya, ngambil ini sifatnya dari ibunya. Ada peran ayah, ada peran itu namanya pernikahan. Ini adalah perkalian. Perkalian atau pernikahan itu sama. Udah ngerti belum? Belum. Emang belum selesai ya. Ini yang mana tadi ya? Saya lupa nih. Sorry. Sampai sejauh ini baik-baik saja. Tadi kok hilang ya? Udah mulai agak goyang ya. Kita lihat contoh ya. Tadi apa katanya? A itu berapa? 2 kali 3. B itu berapa? 3. Kalau saya bilang seperti ini, 1. Barisnya berapa? 2. 1 tu... belum selesai ya, Pak. 1 tolong tutupin dong yang rapat. Mbak Putri. Nah, ya. 1 7 4 3 2 0. Oke. Berarti barisnya berapa di sini? 2. Mana baris? Ini adalah baris pertama. Ini adalah baris yang ke. Oke. Okay. Oke. Okay. Mana kolomnya? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti ini adalah matriks A. Berapa? 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B. Berapa matriks B? 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti barisnya berapa? 3. Maka baris itu yang horizontal. Ini adalah 2, di sini adalah 0, di sini adalah 4, di sini adalah 1, di sini adalah 7, di sini adalah minus 3 lah. Apakah ini 3 baris 2 kolom? Apakah 3 baris 2 kolom? Oke, sudah ya. Nah, kalau mau dikaliin, perhatikan di sini. Tadi saya bilang hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 du 2. Ini ada C11, ada C12, ada C21, ada C22. Ini semua kode ya. C11 itu apa? Baris 1 dikali kolom 1. Itu C11. Berarti C12 apa? Baris 1 kolom 2. C21 berarti apa? Baris 2 kolom 1. Yang ketiga? Get it? Loh, yang tadi apa hubungannya, Pak? Nih, lihat. Ya, yang tadi. Tuh. Coba dilihat. Oh, kejauhan ya. Coba dilihat. Mana tadi si... Nah, nih. Oke. Sorry, ini udah agak jauh ya. Tadi kita di sini ya? Bukan kayaknya. Masih... Oke, ini dia. Oke. Oke ya, dari sini ya. Banyak amat. Oke, dari sini ya. Coba, mana A-nya? Ini A-nya. Mana B-nya? Ini B-nya. Ini berapa kali berapa? Betul, ya. Berapa? Jangan ragu-ragu. Berapa barisnya? 5. Ada berapa? 2. Berapa B? 4 kali 2. Bisa dikaliin, Pak, enggak? Enggak, ya. Bapak ngaco, Pak. Ya. Coba kita lihat. Yang diambil apa? Yang pertama barisnya, yang kedua kolomnya. Oke, tapi di sini yang kita ambil bukan baris, bukan kolom, tapi apa contohnya? Ya, ini berarti ditranspose dulu ya. Kita transpose dulu jadi berapa? B transpose adalah apa?
berarti apa? 2 kali 4. B transpose itu kayak gini. Udah belajar belum B transpose? Nah, apa? Kalau B sama dengan 2107, saya kasih agak panjang aja, 45 gitu ya. Berarti kalau B transpose itu apa? Betul. Berarti apa? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi gimana? 210475. Bukan, Pak. Kolom jadi baris, Pak. Ya bebas sama aja. Mau baris jadi kolom apa kolom jadi baris, sama aja. Coba perhatikan. Ini apa? Baris. Barisnya kita ubah menjadi apa? Kolom. Ini apa? Baris kedua kita jadikan apa? Kolom yang kedua. Emang saya salahnya deh. Oh iya, salah. Ya maaf, saya manusia biasa lah. Masih suka salah saya juga ya. Iya. Ternyata perhatian juga ya. Ya iyalah, Pak, orang dijelasin. 21 menjadi berapa? 2107 jadi berapa? 0745 jadi berapa? 45. Tapi kalau kita ambil ini ada apa? Kolom, kita ubah menjadi apa? Itu sama A. Ya. Apakah kolom menjadi baris? Apakah baris menjadi kolom? Perhatikan nggak yang tadi saya ubah? Tadi saya bilang kita tidak bisa mengalikan A kali B. A kali B itu nggak bisa kita kalikan karena syaratnya nggak tercukupi. Syaratnya apa? 5 kali 2 nggak bisa kita kalikan dengan 4 kali 2. Tapi kalau A kali B transpose itu bisa kita kalikan karena B transpose adalah 5 kali 2 sama 2 kali 4. Maka ini syaratnya terpenuhi. Bisa dipahami Mbak Dita? Mbak Rosita? Mbak Nabila? Ya, enaknya matematika gitu ya. Walaupun saya salah bisa dibenerin gitu ya. Sama rumusnya. Mau didetilin apa mau lanjut? Lanjut. Berarti kalau ini ditranspos jadinya gimana? Saya ngikutin di sini aja ya. Oke, coba kita lihat di sini yang enggak ditranspos ya. Oke, ini apa ini? Ini adalah kolom pertama dari M1. Kita kalikan dengan siapa? Dengan Ana gitu ya. Ana, hasilnya berapa? 4 kali 3. Yang ini siapa? 3 tambah 1 berapa? 3. Oke, yang kedua mana yang kedua? Ini yang kedua. Yang kedua ini apa? M1 kali, maksud saya gini loh. M1 berapa? 31. Kalau ini saya transpose jadinya berapa? 01. Ini dikalikan dengan yang di sini. 3 kali 0 ditambah 1 kali. Oke. Masih pusing ya? Oke, saya belum ngasih contoh yang detailnya ya. Oke, ya udah saya bikin nih, saya bikin. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini berapa nilainya? 3, 1. Di sini berapa? 1, 2. Di sini berapa? 1, 4. Di sini berapa? 3, 1. Di sini berapa? 1, 3. Ini paham? Paham. Kita kalikan dengan, perhatikan di sini. Ini nilainya berapa? 1, 0. Oke. Ini berapa? 0, 1. Ini berapa? 1, 0, ini berapa? Oke. Ini saya transpose. Boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Maka hasilnya adalah kita bikin lagi di sini, kita copy aja ya. Biar kelihatan perubahannya. Emang kadang-kadang harus detail belajar kayak gini ya. Mana dia? Masih kuat kan? Gak usah pakai hati kalau belajarnya. Oke. Oke, perhatikan di sini. Berarti nilainya berapa? Ini saya copy ya. Ini saya copy. Masih paham kan, Mbak Adinda? Oke. Nah, sekarang mana yang saya transpose? Ini. Berarti gimana? 10 menjadi berapa? 10. Oke. Yang kedua berapa? 01 menjadi berapa?
0 1. Yang ketiga 1 0. Yang ke Oke, sekarang masalahnya berapa kali berapa di sini? Ini berapa kali berapa? 1 2 3 4 5 ya. Ini adalah 5 kali berapa? 5 kali 2. Ini berapa kali berapa? 2 kali 4. Oke, ini syaratnya. Ini hasilnya. Berarti hasilnya berapa? 5 kali 4. 5 kali 4 itu berarti ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kolom? Ada 4. Saya ada yang salah enggak? Enggak kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Gimana cara mendapatkan ini? Ini posisinya apa? Baris pertama, kolom pertama. Maka cara mendapatkan gimana? Baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Berarti gimana? 3 kali 1 ditambah 1 kali. Berapa nilainya? Iya, kayak gitu. Repeatedly kita mencarinya. Berarti berapa nilainya? 3. Di sini 3, Pak. Di sini berapa? Ini posisinya baris ke berapa? Baris ke 1. Kolom kedua. Berarti dia jalan sekarang. Berarti berapa? 3 kali 0 tambah 1 tambah 1. Berarti nilainya berapa? 1. Terus begitu. Maka kita mendapatkan metrik yang seperti ini. Sama enggak? Apakah ini 4 kali 5? Apakah ini 5 kali 4? 4 kali 5 apa 5 kali 4? Tadi saya bilang berapa kali berapa? Tadi saya bilang berapa kali berapa? 5 kali 4. Oke. Okay. Oke, okay. Perbedaannya di mana? 4 kali 5 dibalik, Pak. Iya, dibalik. Ya, coba kita lihat. Saya beda enggak tadi hasilnya? Bedanya adalah saya M-nya di sini ya. Dan usernya ada di atas. Paham enggak? Bener nih. Bener, Evi? Senang banget saya kalau paham. Paham ya? Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nah, ini dia hasilnya. Tadi saya bikin M-nya di sini, saya bikin usernya atau customer-nya ada di sini, tapi dia ngebalik, Ya, coba perhatikan di sini. Ini adalah yang saya lakukan tadi, cuma bedanya adalah ini adalah B-nya, ini adalah A-nya. Begitu ya. Iya enggak? Ya, coba kita lihat di sini berapa kali berapa ini? Ini berapa kali berapa? Ada berapa barisnya? 4 ya. Berarti 4 kali berapa? 4 kali 2. Oke, ini berapa kali berapa? Oke, pertanyaannya, kalau tadi saya contohnya adalah A kali B transpose, kalau di sini berapa? B dikalikan dengan A. Hasilnya sama enggak? Ini dia hasilnya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Serius? Ya. Jadi untuk mendapatkan metrik besar ini, kita akan mengalikan nilai ini dengan nilai dari yang di sini. Bisa dipahami? Ya. Mau lanjut enggak? Lanjut. Sesuai jadwal aja ya. Sesuai jadwal sampai jam berapa? Berarti minggu ini ada tugas enggak? Mbak April ada tugas ya? Ya gitu, ya gitu. Mbak Dita ada tugas ya? Mbak Putih ada tugas ya? Ya sudah, hari ini minggu ini enggak ada tugas. Ya. Tapi belum selesai kita. Ya. Tadi apa contohnya kalau saya tadi? Perkalian antara apa? Movie dengan usernya. Kalau di sini apa? User dengan movie-nya. Bisa dipahami tidak? Nah, sekarang kita masuk di sini. Ya. Yang bilang udah selesai siapa? Masih ada dua, masih ada tiga PDF lagi ya. Ya, ya, sampai 13.15 lah. Kita kuliah sampai jam berapa? Enggak, kata siapa sampai jam 1? 3.10 kita kuliah. 1.10.
110. Enggak kata siapa. Tadi kan kita mulai salah juga. Dikuat-kuatin lah. Oh, udah habis sopinya. Kuat, enggak usah dirasain ya. Dikit lagi nih. Nih contohnya nih. Oke, nih kalau kalau 4 ini dapatnya dari mana 4? Posisi 4 ini ada di mana? Baris ke berapa? Pinter, kolom ke berapa? Oke, berarti dia perkalian siapa dengan siapa? Baris kedua dengan yang tadi saya ajarin enggak salah ya. Cuma ketuker aja itu ya, antara antara M sama usernya. Maka berapa nilainya? 0 kali 1 ditambah dengan 1 kali 4. Nilainya berapa? 4. Pinter. Kayaknya harus ada tugas ini. Ternyata nggak selesai ya. Ya sudah, besok lagi. Ya, berarti kita nggak bahas 3 algoritma ya, 2 algoritma aja ya. Ya, minggu depan kita masih bahas apa tadi? Recommended system. Oke. Okay. Ya, nggak ada tugas ya. Cuma ada 3 soal yang harus dijawab ya. Nomor 1 ya. Apakah langsung dikerjain sekarang? Apakah I beneran? Apakah matriks ordo dijawab aja langsung ya? Ordo 2 kali ditulis, jangan di, diomongin ya. Dan 2 kali 3 dapat dikalikan. Kasih alasannya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan error? Nah, 5 menit ya. Kertas selembar dikumpulin ya. Buat syarat aja, buat syarat aja. Ih, gak apa-apa ya, biar ada feedbacknya. Nyalain, Neng, nyalain. Ya emang 2 yang bilang 3.